altro là no. Qua. Halo Pak. Hai Pak. Ini Rusun Jatinegara ya. Rusun Jatinegara Pak. Saya bisa duduk Pak ya? Silakan ya? Pak ya. Boleh ya? Boleh Pak. Boleh. Ah, aduh. Ini rusun udah berapa lama Pak? Udah 2 tahun lebih Pak. Udah 2 tahun lebih ya? Sekitar 2 tahun 3 bulan. Berapa banyak Pak yang tinggal di sini? Sekitar 500 lebih. 518. Ini dari mana Pak penghuninya? Kampung Pulo, Gang Anwar, sama Kampung Melayu itu. Oh, Kampung Pulo, Gang Anwar, sama Kampung Melayu. Iya. Tadi saya sudah ke Kampung Pulo Pak. Iya. Di sana banjir sampai habis tuh. Atasnya ya? Atasnya sampai atas. Dan mereka bilang, dulu kan pelan-pelan airnya naik. Iya. Ya. Sekarang pelan-pelan. Cepat. Ya, mainnya cepat. Jadi bangun mereka nggak nyangka, kalau dulu kan dia siap-siap. Siap, persiapan udah ada. Udah persiapan, ya. Ini nggak siap-siap nah, karena merasa udah ada tanggul. Udah tanggul, ada normalisasi tanggul. Udah dikusur semua yang pinggir-pinggir ya, sungai. Semua itu udah nggak ada ya. Bapak termasuk yang di situ dulu? Yang korban pengusuran kemarin ya. Oh, di sini nih Pak. Iya, korban pengusuran yang kemarin. Korban pengusuran yang kemarin? Iya. Oh, korban pengusuran yang kemarin ya. Jadi itu yang digusur dari normalisasi sungai, ya. Dipindah ke sini gitu dipindah ya. Ke sini. Gimana Pak? Sekarang lebih nyaman nggak? Kan nggak hujan lagi nih, nggak banjir lagi. Ya emang banjir sih kita kagak. Tapi kan kita ada biaya tambahan yang harus kita keluarkan. Oh. Ya, tadinya di sana kita hanya bayar listrik. Ya, iya Pak. Tadinya awalnya kan kita hanya bayar listrik aja. Oh. Sekarang harus ada biaya perawatan untuk gedung, ya. Listrik, air. Oh, bayar air juga. Iya. Dibayar semua. Bayar. Sewa. Sewa. Sewa juga? Sewa. Oh, jadi bukan hak milik? Enggak. Jadi, jadi kita nyewa seumur-umur. Oh, sewa seumur-umur? Sewa seumur-umur. Katanya kan suka, senang katanya sewa seumur-umur. Oh, enggak. Kalau di sana kan Pak nggak bayar rumah. Oke. Air nggak bayar. Air nggak bayar. Hanya listrik doang. Listrik. Tapi kan dipindah nggak jauh dari lokasi, Pak? Ya, emang nggak jauh. Tapi untuk mata pencaharian, ya, kalau ya, di kampung kan ya, kita mudah. Usaha-usaha gitu kan. Dengan di depan rumah, kita bisa dagang atau kue-kue kecil atau apa ya. Bisa. Kalau di sini kan kalau bisa dagang tapi hanya beberapa orang. Oke. Terus tempatnya juga agak terbatasan. Iya, dibatasi. Nah, kan karena Pak setelah dulu itu Pak waktu dulu saya pengin tahu nih sejarah-sejarah kita dulu. Dulu itu di sana memang selalu banjir. Dulu selalu banjir. Selalu banjir. Kalau yang besar itu per 5 tahun kalau yang besar. Per 5 tahun kalau per 5 tahun selalu besar. Dan enggak ada masalah kalau banjir-banjir. Enggak ada masalah. Enggak apa-apa. Tapi kan harus mengungsi tiap tahun gitu. Ya, tiap banjir. Mungkin. Ya, kita udah biasa kebanjiran, itu nggak jadi masalah. Kita tahu caranya gitu. Jadi kalau udah namanya udah biasa sih ya? Iya, benar Pak. Ya gitu-gitu aja ya? Iya, benar. Paling juga setelah lagi 3 hari, 5 hari selesai. Iya, betul. Artinya, dan juga lebih mudah, kabarnya kan yang sekarang agak sulit, karena mereka harus dipompa dulu airnya. Dipompa dulu kan? Airnya. Nah, kalau dulu kan waktu masih keadaan normal, kita normal begitu air surut, kita barengin sama itu, hilang semua. Langsung hilang semua. Hilang semua. Oh iya. Sekarang ada gorong-gorong. Sekarang harus diangkat itu. Lebih sulit. Tanpa ya. Diangkat. Iya, lebih sulit. Iya. Nah. Jadi pikirnya gini Pak ya, banjir 5 hari, 360 hari bisa tinggal di sana gitu ya. Iya. Kan gitu ya. Lebih, pokok biar katanya banjir tapi kita lebih nyaman di. Lebih nyaman di sana. Lebih nyaman di sana. Jadi lebih nyaman di tempat yang lama. Lebih lama, iya. Lebih nyaman tuh lapangan kan yang bagus Pak. Ya. Ya, keren bagus, ya. Iya. Gedung bagus. Ini juga ada beberapa kendala masih bocor juga. Ada bocor-bocor juga. Juga. Oh, kan kalau bocor Pak bisa ditambal dikit-dikit. Ya tambal, dia kan kalau nggak dari luar agak sulit Pak. Oke. Okay. Ya karena kan di dalam tembok juga. Ya ya. Nah. Tapi dulu itu memang gitu Pak. Jadi mikirnya adalah toh cuma setengah satu minggu lah paling lama. Ya paling banjir. Lama. Sisanya kan enggak. Sisanya kan enggak ya. Sisanya 360 hari nggak banjir-banjir lagi gitu ya. Iya. Dan nyaman kemana-mana gitu ya. Iya. Tapi juga kan biaya syukur. Juga agak ringan. Biaya juga ringan ya. Iya. Tapi kan Pak syukur tuh kalau dulu kalau ada yang digusur kan jauh ke. Iya, emang kita lebih bersyukur dibanding yang lain yang harus lain tempat. Lain tempat jauh gitu. Hampir dekat Bekasi. Iya. Kita ini udah kan bersyukur kemauan warga ditempatin di sini. Mintanya kan dekat. Iya. Emang diturutin dekat. Iya. Tapi kendalanya sekarang kan biaya ini. Iya. Nah, sekarang ini banyak penunggakan. Iya. Hampir sekitar 70-80%. Itu enggak? Iya. Jadi sebenarnya, senang sudah di sini tinggal? Ya senang. Maksudnya, jangan lu kita ngomong mengenai biaya gitu. Biaya ya? Kenyamanan lah, kenyamanan. Ya kalau buat nyaman, nyaman. Nyaman, banjir udah tidak ada lagi. Iya, banjir udah enggak. Iya kan? Iya.
bisa tinggal di sini tenang, nggak ada gangguan. Ya. Ya kan? Tempat kerja nggak jauh-jauh gak banget jauh. Dari yang awalnya. Ya. Anak-anak sekolah bisa dekat juga. Nggak ya, terlalu jauh. Lagi ada semua bus arah ke sana. Ada bus juga. Ada disediakan fasilitas. Sebenarnya ini nyaman gitu nyaman, ya. Nyaman. Problemnya ada di? Biaya. Biaya. Dulu gimana rupanya ceritanya? Ada cerita nggak dulu gimana? Apakah ada janji apa atau bagaimana? Belum. Kalau dulu belum ada cerita apa-apa. Nggak, sih ada janji nggak dulu? Belum ada. Belum, nggak ada janji apa-apa. Cuman maksudnya dari korban penggusuran dialihkan ke Rusunawa. Nggak ada janji bahwa akan dibayar atau apa? Nggak. Dimiliki atau apa? Nggak. Jokowi jadi cuma dibayar. Cuman ini hanya... Jangan lagi rumah, kandang ayam pun akan dibayar. Oh, zaman Pak Jokowi? Pak Jokowi. Oh, realisasinya zaman? Paho. Paho. Itu? Nggak dibayar. Nggak dibayar. Dengan alasan tanah irigasi, pengairan punya. Pengairan punya. Pengairan punya. Karena pengairan ya Anda harus pindah. Iya, itu. Kita kan mengharap keringanan ya. Iya, ya, nanti kalau mungkin perjanjian itu nggak merata untuk semua, atau untuk yang besar-besar kan bisa ya. Juga. Itu kan masalah teknis nantinya. Ya. Ya. Tinggal okay. Yang lain kan diatur dengan berjalannya itu bisa diatur gimana baiknya. Iya okay. Pak. Ya berharap sih dapat jadi rusunami, tapi iya. Kayaknya hal itu... Mimpi ya. Semangat, ya. Mimpi. Tapi mau kan? Ya mau. Mau lah ya. Itu kayaknya jauh dari harapan. Jauh dari harapan. Nah, jauh kita dari harapan. Yang ringan-ringan aja yang kayaknya kalau pemutihan atau ini kan. Kalau cuma 500 kok enggak takut berapa sih? Kecil lah itu. Oh enggak? Maksudnya 500.000. 500 orang. Oh iya, kecil kalau untuk dana pemerintahan sekarang ya. Sebenarnya kalau mau dibebasin, iya, bisa. Bisa dong. Bisa, tergantung kebijakannya Pemprov DKI kan. Betul. Dengan Dinas Perumahan. Perumahan. Ya kita berharapnya seperti itu. Itu Pak. Oke Pak, saya ya. Mulai lagi dalam. Makasih Pak. Iya Pak. Makasih Pak ya. Mari Pak. Iya Pak. Hai Bu. Apa kabar Bu? Ya Bu. Ini sering dilihat rusunnya bagus ya. Iya. Pakai lift ya? Iya. Keren Bu ya. Saya bisa duduk Bu ngobrol-ngobrol? Duduk boleh. Boleh. Enggak lama-lama Bu ya. Ibu dari mana dulu? Kampung Pulau. Kalau Ibu? Gang Anwar, belakang Hermina. Oh, belakang Hermina. Iya. Wah, dulu kena banjir dong Bu ya. Ibu enggak kena banjir di Kampung Pulau? Kena. Dulu? Kena. Kena dong, kena tiap ya. Tiap tahun malah. Tiap dulu, tahun kena iya. Banjir. Tiap tahun kena banjir. Iya. Dulu. Berapa lama banjir biasanya Bu? Ada sebulan. Udah sebulan gitu ya? Ada 2 bulan. Sekarang tuh udah yang sana yang tinggal sana banjir tuh. Ibu enak dong di sini sekarang? Nggak banjir lagi? Ya, positifnya di sini nggak kebanjiran. Nggak kebanjiran. Terus negatifnya saya biasa. Cuma punya kontrakan banyak. Oh di sana? Satu, iya. Terus semua habis gitu. Iya. Nggak ada lagi. Kan saya hidup bagaikan mimpi. Kayak gitu. Jadi dulu punya pendapatan di sana, kontrak-kontrakan rumah. Ya. Sekarang malah ngontrak. Malah ngontrak. Hidup bagaikan mimpi. Iya kan. Kenapa ibu mau dipindah ke sini? Ya abisnya terpaksa saya nggak ada tempat lagi. Nggak ada tempat, nggak dapat rumah gimana? Nggak dapat rumah lagi ya. Iya. Jadi dulu punya kontrakan. Iya. Itu hak milik atau apa rumah ibu? Hak milik. Turunan. Oke, turunan. Ya. Kemudian sekarang malah ngontrak. Maaf ya. Ya apa-apa Bu, ngomong aja. Ada suami saya. Iya. Terus suami saya bilang, "Ini katanya satu aja bikin nama itu gitu." Okay. Akhirnya dapat sini satu. Itu saya berjuang terus. Iya, meminta dua, dikasih dua. Akhirnya dapat dua. Kalau enggak berjuang enggak bisa dong. Bisa berjuang kayak otomatis. Tapi saya keluar sama Palura. Kenapa sih dapat satu kontrakan 7, rumah 2, saya bilang kayak gitu. Oh dulu 2 rumah, 7 kontrakan? Iya. Waduh, termasuk orang kaya dong ibu dulu saya. Dulu. Sekarang kontrak? Sekarang kontrak. Saya bilang gitu, hidup bagaikan mimpi. Saya tuh gitu ibu, biasanya saya kasih itu kontrakan sama orang kan. Sekarang saya ngontrakan ibu, hidup bagaikan mimpi kalau kayak gitu. Pendapat ibu sekarang bagaimana dong? Ada gimana sih, saya maunya gini. Atau dikasih rumah gitu, atau gimana gitu ya.
atau diganti atau gimana kita diganti tapi dikasih rumah di sini nggak apa-apa. Di sini nggak apa-apa, tapi dikasih gitu. Jangan otot-otot lagi. Walaupun sedikit juga istilahnya kan jadi senang saya gitu ya, namanya saya lebih tua. Sebenarnya gini Bu ya, sebenarnya di sini senang sebenarnya ya. Senang. Gak jauh-jauh dari kepotokan juga, gak kebanjiran juga. Tapi masalah hak milik itu ya. Iya. Makasih Bu ya. Izin Bu. Assalamualaikum Bu. Ibu. Assalamualaikum. Ayo Bu.